generasi 7. Dah. Yang paling terakhir. Kamu. Sekarang kita mau ngapain ini? Pakai Jika Sokai ya. Jika Sokai. Halo semuanya. Halo. Si dari Stormboy, semangat yang melatu. Panggil aku Zi, terima kasih. Hai Zi. Halo semuanya. Halo. Kenapa ngomong jawabnya kawaii ya? Kawaii. Iya. Si kawaii yang terima saldo untuk Ani. Gadil. Kita mau pipa dulu. 1, 2, 3. Hopi.
Siapa? Hai Hong Pipa, bukan Sui, okay? Ulanglah, Hong Pipa, ayo kampre. Tahu tuh? Ah, ada tiga, ada sosis. Satu lagi, Neng Ica pakai baju rompre. Ada pindah-pindah. Tiga lagi, yaudah ya. Yang bertiga kampre bertiga aja dah. Iya elah. Hong Pipa, itu pin. Hong Pipa, ayo kampre. Di depan sini dong, nanti mereka nabrak. Jagain nah, hatiku dong. Amel dan kita udah kenal kan? Sudah ya, mantap. Di atas ya. Ini pakai musik ya, jadi kalau misalnya jalan-jalan ini pakai musik kan ya kak? Ini pas pakai musik, kalau misalnya musiknya berhenti kan ketutup nih. Yang kena kita ambil sampai 3 orang. Oke? Oke. Oke. Kita mulai. Biasa aja dong mas. Bagus, gak apa-apa kalau gak jemputnya gak apa-apa ya. Coba nih, kamu si tomboy-tomboy, dia emang tomboy banget loh. Swear dah. Swear dah. Hai Zee. Hai. Hai Bea. Hai Shay. Iya. Jadi pengalamannya sih waktu kita kan sempet di Jogja juga. Terus kalau di Jogja tuh kayak aku sewa mobil itu kan. Nah, terus aku turun di minimarket. Bibitnya kok gak dibuka-bukain, aku udah dibuka-buka ya, dibukain kan. Pas aku masuk ke dalam, aku orangnya gak dikenal kan. Ternyata mobil aku yang di belakangnya lagi. Pas aku buka, mama sama kepadanya aku udah ketawa-ketawa di belakang aku, malu banget. Wow. Yes. Kembarannya boleh dong. Mereka seneng loh malah. Ih, Zee yang buka. Jadi mau deh.
Makasih ya, gak apa-apa diketawain. Nih nih, adikku 12 tahun, nih kita sekamar nih. Iya, kita berdua sekamar. Iya dong, sama Cip, Cip, kita sekamar. Ah, coba gimana Yori? Apa pengalaman memalukan kamu? Bilang malu-malu juga sih, enggak ya. Cuman dulu pernah mau apa di sini, apa di sini order makanan kan, gara-gara apa mas jam berapa ya, jam 2 malam gitu. Terus mungkin karena saking ngantuknya, terus apa namanya, aku salah ambil pesanan makanan, terus aku kayak udah mau masuk ke dalam, udah mau hampir masuk di, terus orangnya kayak datang, ini punya saya, ini punya saya. Terus yang diu, oh iya ini aku udah gitu, aku kabur lagi, aku ambil makanan. Kenapa gitu?
lagi lakukan. Dan ternyata guru aku tuh lagi ngeliatin aku juga, kata kayak gimana ya? Mana yuk? Mana? Makanya sih kamu nari gitu ya? Ya iya gitu. Udah terima kasih. Oh gitu ya. Ya ampun lagi kan? Aku kayak gitu di kelas, guru aku pengen ngeliat aku. Kamu kalau joget-joget tuh lama-lama tangannya mesti ikat di kursi. Untung kursi, meja gimana? Hey guys, coba kita tanya Amel ya. Amel coba jawab. Halo. Ya, jadi ceritanya itu kan aku dari Purwokerto ya. Weh, ngapak. Bahasanya kan ngapak ya. Ya, saya ke Bali. Jakarta tuh, kan aku baru pernah naik KRL kan pertama kali. Ya ampun, kasian banget. Nah, aku tuh gak tahu cara beli tiketnya kayak gimana. Nah, terus habis itu ngapak tenan ya? Ya, iya kayak gue lah. Nah, terus habis itu kan aku gak tahu tuh cara beli tiketnya kayak gimana. Harusnya, kan aku nanya pakai bahasa Indonesia kan, gak apa, petugasnya. Tapi, aku nanyanya ke lokasan pakai bahasa ngapak. Jadi gini, Pak, ih, mentok banget. Makasih. Oh gitu ya. Iya, keren banget ya. Aduh, coba kita. Kasihnya nih dia udah berpikirnya, Komelnya gimana nih, aduh. Komelnya aku cerita apa ya? Aku cerita mikir sendiri. Ayo coba kita gimana? Hai, apa? Ya, waktu itu kan kayak lagi di sekolah gitu kan, jam istirahat. Terus aku kayak mau kantin gitu sama temen aku, terus di lapangan aku kayak teriak-teriak, eh guru, mau kantin, guru masuk. Terus yang aku panggil tuh gak nengok-nengok kan, terus kayak aku kesel gitu, terus nyamperin, terus aku tepuk bangunnya, terus pas dia nengok, ternyata bukan, terus ya udah aku jalan berbelak. Udah seneng ya kalian ya? Udah Udah seneng. Lala seneng.